I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Kempak. Berita terkini, netizen sebab tengok momen Puteri Sarah beraya bersama keluarga mentua. Sarah kesol anak kandung Yusof Aslamni. Dah rasa macam terbalik pula, Sarah kesol anak kandung Yusof Aslamni. Demikian tulis warganet pada hantaran foto raya milik pelakon jelita Puteri Sarah Liana di Instagramnya pada pagi Syawal. Koleksi foto Puteri Sarah yang bersalaman dan merayakan lebaran bersama mentuanya Datuk Yusof Aslam dan Datin Fatimah Ismail antara lainnya mencetuskan rasa hibah dan sebak dalam kalangan warganet. Masakan tidak, ikatan menantu dan mentua yang luar biasa akrabnya ini sukar dicari dalam mana-mana keluarga besar dan popular seperti mereka. Macam pelik menantu pula yang beraya dengan mak mentua anak sendiri gaib, tulis seorang pengguna lain. Kalau tengok Puteri Sarah ni kalau tak ada isu dia okey je, dia masih hormat suami, dia masih sayang, tapi apa Sarah hari ini hari dia, nasihat warganet lain pula. Menantu elok lawa, educated, pandai cari duit, beranak-anak lawa gitu. Mentua mana tak sayang, oi, sahut pengguna lain. Sebab tengok gambar-gambar Puteri Sarah dengan Datuk dan Datin, tambah warganet lagi. Semalam kemelut rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul memasuki episod baru apabila kedua-duanya saling berbalah menerusi media sosial masing-masing. Syamsul hari ini berharap isteri pertamanya itu membuang perasaan dendam dan tidak menggunakan media sosial untuk meraih simpati ramai. Manakala Puteri Sarah pula mengakui menyesal mendirikan rumah tangga dengan pengarah Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu, dalam masa sama berharap lelaki itu melepaskan tanggungjawab serta nafkah terhadap dua anak mereka. Dia juga tanpa henti meminta Syamsul segera menceraikannya segera kerana mahu mencari bahagia dan melepaskan diri daripada semua kemelut yang melanda hidupnya ketika ini. Sekian info hari ini. Terima kasih.